Halo teman-temanku sekalian, kembali lagi guys bersama aku di sini, tentunya di channel Ian Gamers. Dan di video kali ini teman-teman, kita akan lanjutin lagi guys gameplay kita kali ini, yaitu gameplay SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake. Dan di video kali ini teman-teman, kita akan menyelamatkan si Papa Razzo ya guys ya. Yang dimana teman-teman, di video sebelumnya guys, kita itu berakting karate ya teman-teman ya. Dan dividen tujuan misi kita kali ini adalah menyelamatkan teman-teman kita yang masih belum kita selamatkan teman-teman ya, seperti si Puff, Larry, Squidward dan Sandy-nya teman-teman. Dan di bagian video sebelumnya guys ya, kita sempat berakting karate dan menurut gue itu cukup keren banget guys ya di video sebelumnya teman-teman. Dan di video kali ini guys, kita akan lanjutin lagi guys pertolongan SpongeBob buat menyelamatin teman-temannya SpongeBob ya guys ya. So, daripada kalian penasaran kan gameplay dari gue, langsung aja kita ke gameplaynya guys ya. Let's go. Oke, terakhir kita sampai di sini ya teman-teman ya. Kita menyelamatkan si Papa Razzo guys ya. Nih. Gede banget cok tempatnya. Oke, kita serang-serang dulu guys ya. Rame banget loh. Untung kita ada pukulan karate ya guys ya. Yaitu tendangan karate guys. Cukup. Itu Nicely. Banyak banget guys monster-monsternya teman-teman. Nice. Oke, dua bar darah lagi guys, bakalan hancur tuh. Aku sudah merasa lebih baik. Oke, sabar lu. Aku di sini loh, gendut. Oke, satu lagi guys. Sabar. No. Nicely. Terima kasih. Aku pikir film akan kacau balau, tapi sutradaranya habis-habisan. Para ekstra jelly itu menghajarku dengan sangat meyakinkan. Anjir. Sampai hancur gitu cuk mukanya. Ya, kami pemain drama serius dalam menjalankan pekerjaan kami. Dan pilihannya untuk tokoh jahatnya. Wow, aku baru saja melihatnya sekilas. Itu benar-benar binatang liar. Oke, pergi ke Menara Dojo ya guys ya. Kita sudah berhasil menyelamatkan si Papa Razzo guys. Sangat legend. Oke, sabar dulu teman-teman. Taman Zen ini sangat menenangkan. Kau mengatakannya. Wuh, hayo Taman Zen. Bentar guys, ini ada banyak tiki, jadi kita hancurin dulu guys. Soalnya jelly kita udah lumayan banyak teman-teman, 3000 guys. Oke, ini lagi guys, ini yang terakhir teman-teman. Nice. BTW lari kencangnya apa teman-teman? SpongeBob ini gak ada lari kencangnya guys. Dengar kau omong kosong. Kau tidak dibayar dengan exposure untuk mengobrol. Kalau kau mau meyakinkan penontonku kau adalah raja karate sejati, lebih baik kau tunjukkan akrobatik yang memukau. Sekarang, larilah menyeberangi atap-atap pencakar langit untuk memasuki benteng musuhmu. Gila, cok. Bisakah aku naik lift saja? Tidak. Dan action. Di atas langit, guys. Gak bahaya kah itu, teman-teman? Iyoi. Cari atap dojo ya, guys ya. Sabar dulu, seperti biasa, guys ya. Kek. Ini
ada banyak tiki guys ya, tuh. Ini juga ada tiki juga guys. Okay, nice. Yang pertama kita masuknya itu dari mana ya? Dari sini sih sebenarnya bisa juga sih guys tuh. Nah, sabar. Aduh, jatuh lagi. Oke, nicely. Oke, nicely. Sabar. Ini ada tiki loh guys, ya ampun. Tuh. Juara tinju. Oke. Apakah ini atapnya guys? Apakah ada koin teman-teman? Gue penasaran dengan tempat ini guys. Oke. Tuh, apa gue bilang? Untung gua cek teman-teman ya. Jadi kita udah dapat koin guys 3. Oh, belum, baru 3 guys. Berarti tinggal satu lagi guys ya, biar terbuka ini kostumnya teman-teman. Oke. Okay. Kita sudah dapat 3 koin, lumayan guys. Oke. Okay. Waktunya kit. Oh, itu starnya guys, bentar dulu, slow dulu teman-teman. Oke. Okay. Ini kita hancurin dulu. Apakah kita bisa isi sini? Nggak bisa guys. Bagian dari menjadi pemeran pengganti adalah melakukan pengejaran yang berani di atas atap-atap kota. Kau harus coba mengalahkan waktu terbaikmu, akan terlihat bagus di realmu. Iya ya. Tapi ini belum bisa guys tuh. Oke. Okay. Nice. Kemungkinan dulu berfungsi, tapi sekarang tidak. Nice. Capai atap dojo, guys. Asli di bawahnya ada sesuatu nggak, teman-teman? Nggak ada sih. Gua hancur-hancurin dulu, guys. Aku suka karena itu empuk. Oke, sabar dulu, sabar dulu. Nice, itu dia guys. Nice. Sabar dulu. Oke. Aku sudah merasa lebih baik. Aku juga SpongeBob. Nan. Nah, mantap. 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 Oke. Okay. Untungnya aku sebuah balon. Kalau tidak aku akan takut jatuh. Oh, hai, perhatikan di mana kau mendarat. Enak banget. Jangan takut temanku yang bisa ditiup. Jejakku seyakin. Aku baru saja lihat ke bawah. Enak banget si Patrick guys jadi balon. Jadi dia nggak gampang jatuh teman-teman, melayang terus dia adanya ya guys ya. Nicely. Oke. Okay. Aku suka karena itu empuk. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu SpongeBob. Ini agak sulit nih guys ya. Nice. GG gaming guys. Ini juga gua hancurin nicely. Ini kita disuruh ngapain? Oh, begitu. Waduh, gimana caranya lagi tuh? Oh, ulang.
Keren banget sumpah guys. Oke. Kita belum sampai-sampai loh guys atap dojonya guys. Dari tadi loh teman-teman. Oke. Nice nih. Ini kita kemana lagi guys? Oh di bagian sini teman-teman. Oke, sabar dulu. Lebih banyak jelly. Oke, nicely. Kau pukul. Nah. Ah, jatuh sendiri bodoh. Oke. Kita mendekat ke dojo. Bentar. Kau tahu apa yang mereka bilang? Hmm. Jaga temanmu dekat dan dojomu lebih dekat. Itu cara gue kesana gimana ya? Nih guys. Oh itu ada loh. Itu ada tiki guys. Pengen gue ke atas sana. Mana tau juga ada item atau koin teman-teman. Ya nggak sih? Oke okay, nicely. Oke okay, nice. Banyak banget guys. Kenyang banget gua. Oke. Balik lagi dong. Harusnya ya. Oke guys. Oke. Ini kita disuruh ke sini kan. Pizza Krusty Krab adalah pizza untukmu dan untukku. Gue juga bisa ke sana sih, teman-teman. Oke, sabar. No. Hampir gua jatuh. Itu gimana, guys? Oh, begitu. Gila, guys. Ini ada sempak guys, ambil dulu nggak sih? Menurutmu apa yang sedang mereka buat dengan mesin-mesin derek ini? Mereka membuat sebuah kota. Aku berpikir pasta. Oh di atas guys tuh. Lagi. Oke okay, nicely. Itu ada monster besar guys. Oke okay, nice. Itu ada jelly teman-teman. Gua masuk dulu. Eh bukan masuk. Ini no. Aduh, jatuh guys. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu, Patrick. Nicely. No. Ya, ulang lagi, guys. Oke, satu. Aduh, satu lagi guys. No. Nyebelin banget. Kita lewatin aja guys, gak usah kita lawan teman-teman. Nah. Oke, sabar guys. Ada yang sesuatu yang turun teman-teman tuh. Oke. Sudah guys. Berarti kita naik ke atas teman-teman. Capek atap dojo. Itu yang paling atas guys. Come on, pasti bisa ya guys ya. Nice. Lawan Sandy teman-teman. Oh lihat itu Sandy, maksudku. Oh lihat Sandy. Oh lihat. Siapa lagi Sandy. Kalau bukan Spurs yang mereka panggil Bob dan partnernya si balon gila yang sebesar Dallas Patrick yang melangkahi pintuku.
Sebenarnya kami masuk lewat atap. Apa itu benar? Kalian akan pergi lewat lantai. Karena aku sedang dalam mood. Dan moodku adalah Karaheia. Tidak ada yang nonton film untuk dialognya. Penontonku menuntut warna dan gerakan yang bertemu menjadi konflik visual. Kita perlu crash, boom, bang. Bukan yap, buang skrip bodoh itu sekarang. Ada skripnya? Dan action. Oke, Cap. Kalahkan Sandy, guys. Datang padam. Kalahkan Sandy-nya gimana, guys? Datang padamu. Oh, begitu ya, guys, ya? Oh, dengan jurus karate, guys. Kalian lihat, teman-teman. Oke, sabar. Fokus ya, guys, ya. Oke, pakai jurus karate, guys, buat ngalahin Sandy, teman-teman. Nah, duduk sakit, guys. Oke, sabar. Sabar dulu. Ada lagi. Oke, udah nggak ada, guys. Oh, ini lebih sulit nih, teman-teman. Ini gimana cara lawannya, guys? Kalau begini nih. Aduh. Sabar, guys, ya. Jangan diambil hati. Lawan bodyguardnya, guys. Anjir, terbang, cu. Oke, sabar. Nice. Kalahkan Sandy. Gila, jadi feel. SpongeBob. Jadi artis, guys. SpongeBob, teman-teman. Keren kamu, SpongeBob. SpongeBob. Apa ledakan itu membuatmu gegar otak? Mimpi rupanya. Kau ingat tanda tangani surat pengabaiannya, kan? Aku tidak pernah menduga kau akan berhasil, tapi tadi itu fantastis sekali. Aku sudah bisa membayangkan sequelnya. Tidak, triloginya. Ayo mulai syuting sekarang juga. Cahaya, kamera, suara. Dari atas, kawan-kawan. Dan... action. Bentar, guys. Kok cuma si Sandy yang diselamatin Squidward-nya bukan, guys? Sama-sama, Sandy. Tidak masalah, Sandy. Tapi masih ada banyak hal yang harus diperbaiki. Sampai jumpa lagi. Aku senang Sandy dan rumahnya yang aneh telah kembali. Tapi aku mau rumahku kembali juga. Ini apa nih, guys? Aku tahu, kawan. Aku yakin Cassandra akan membantu. Dia adalah orang paling terpercaya yang aku kenal. Dari mana lagi nih monster datang, guys? Harusnya di dalam bersama para lansia. Tapi mereka menemukan saluran radio baru ini dan jadi gila. Tidak ada yang bisa menenangkan mereka. Jadi? Aku biasanya menyimpan kue keberuntungan untuk keadaan darurat seperti ini. Kerenyahannya sangat menenangkan. Iya kah? Tapi sangat disayangkan. Semua kuenya hilang di tengah-tengah kekacauan kota. Ayo, Patrick. Kita bisa menemukan kue-kue ramalan itu. Oh, disuruh cari kue, guys. Kumpulkan kue keberuntungan. Bentar, guys. Ini apa ini? Oke,
Satu. Satu ya guys. Tidak, terima kasih. Kena sih. Dua. Sekali lagi. Sabar, sabar. Nice, Lee. Oke. Okay. Oh, pesan tempel, guys. Kumpulkan semua nice. Pesan tempel. Huh, kapan aku menulis ini? Oh, ada lagi, Jir. Oke. Sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu, guys. Oke, sekali lagi, teman-teman. Kecapean dia tuh. Kecapean dia tuh, guys. Oke, okay, nice. Pesan tempelnya udah gue dapatin. Berarti pesan tempelnya random ya, guys. Senang bisa kembali, tapi aku akan rindu kebebasan tidak terikat kenyataan, kau tahu? Gak ada lagi ya, guys ya. Ntar gue lihat mapnya dulu. Pesan tempel udah gue dapetin ya guys ya. Ingat pesan tempel cuman ada di Bikini Bottom doang guys ya. Dan kumpulkan kue keberuntungan ada 7 sih ini. Oh, kue keberuntungannya ada di tempat Karate Downtown Bikini Bottom guys. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman ke misi berikutnya aja guys ya. Ban Krusty Krab. Oke. Okay. Bukan si Cassandra di sini ya, guys. Oh, itu guys Cassandra ya, teman-teman. Bentar. Di sini rumah Spasmob, guys, tuh hancur, guys. Kasian banget. Untuk apa sahabat terbaik itu? Oke. Halo Cassandra. Cassandra, tolong bantu. Kita harus menemukan rumahku. Tanpanya aku hanya spons biasa yang bisa bicara. Maaf spons G, aku sedang sedikit sibuk memperbaiki susunan seluruh alam semesta yang telah kau hancurkan. Kan kamu yang beri ramuannya. Cassandra, apa kau bisa bantu memperbaiki rumahku? Tentu, segera setelah kita mengurus teman-temanmu, kotamu, tatanan kosmik dan segalanya. Oke. Okay. Oh, rumahku yang indah. Dan nanas yang lezat. Nanas yang lezat. Ini, kenapa kau tidak pakai kostum kosmik ini dan masuk ke portalnya? Kostum apa lagi itu, guys? bajak laut, guys. Yoho, apa keju favorit bajak laut? Kita jadi bajak laut, teman-teman. Aku tadi berpikir begitu. Ya, aku tahu banyak tentang bajak laut. Oke, okay, guys. Kita jadi bajak laut sekarang, guys, ya. Oh, semoga saja nanasku masih utuh. Oke. Okay. Guys, kita akan memasuki portal yang ketiga ya guys ya. Let's go teman-teman. Berkelana ke dunia baru. Let's go. Di pulau guys. Apalagi itu teman-teman? Dunia ini lumayan keren, tapi kuharap tidak ada teman kita yang terseret ke sini. Oke. Wah, keren banget guys kostum bajak lautnya, teman-teman. Kita jadi bajak laut loh, guys. Cari nanasnya. Oke, kita disuruh cari nanas ya, guys. Bangka ini masih bisa menembak. Ada meriam ya.
Meriam dari mana, guys? Oh, dari kapal itu kali ya. Lo. Aku akan menunjukkan padamu bagaimana bajak laut sungguhan menggunakan meriam ini. Lo. Sabar lu. Tuh. Kita masih ada jurus karate ya, guys ya. Lebih kuat, guys, pukulan yang baja lautnya, teman-teman. Mungkin tangannya karena memiliki jangkar gitu kali ya, guys ya. Ada senjata gitu, guys. Kau adalah bayi cengeng. Sabar dulu. Tidak hari ini, tidak. Ayolah kita akan sembunyi dalam gua aneh itu. Ya, soalnya kita diserang-serang mulu, teman-teman, sama bajak laut itu. Sabar dulu. Aduh, sakit. Jangan lendir. Aduh. Kau tidak bisa berlari selamanya, tapi aku akan membuatmu mencoba. Laksamana Brown. Sabar dulu. Meriam tua bangka ini masih bisa menembak, kan? Gila. Oh, jadi begitu cara pakainya, guys. Bersiaplah. Oh, Flying Dutchman. Aku dengan kenangan menghantui atas hantuku yang berhantu. Oh, yang benar saja. Aku bahkan tidak bisa menakuti bayi sekarang. Tanpa kapalku, aku hanyalah hantu menyedihkan dari diriku yang dulu. Aduh, itu buruk sekali. Apa yang terjadi, Tuan Dutchman? Anak si pemakan kelp itu, Laksamana Brown, telah mencuri kapal sayanganku. Oh, itu guys, nanasnya, teman-teman. Brokoli layu di depan sana. Lupakan saja, oh, si itu hanya Flying Dutchman. Dia punya nanasku juga. Bajak laut pencuri buah itu sudah sangat keterlaluan. Gile. Tuan Dutchman, kau harus mendapatkan kapalmu kembali agar aku bisa mendapatkan nanasku kembali. Tapi Brown membuang semua kaos kaki berhargaku. Tidak, Brown. Bajak laut yang akan kalau di Spongebob sebelumnya, guys, namanya itu udang Brown ya, guys ya. Kalau aku tidak bisa mengumpulkan kru, kita tidak akan bisa melawan Laksamana. Kau tidak perlu kaos kaki untuk menjadi seorang bajak laut. Kenapa Patrick tidak pernah memakai kaos kaki seumur hidupnya? Iya. Aku bahkan tidak punya kaki. Jadi, kalau perlu beberapa anjing laut setia, aku dan Patrick akan dengan senang hati bergabung dengan krumu. Dengan atau tanpa kaos kaki. Iya, betul. Baiklah. Tapi kalian anak bandel harus membuktikan dulu kalian berbakat menjadi bajak laut. Untuk menunjukkannya, kalian harus apa? Menggali harta karun betulan. Di mana? Aha. Beri diri kalian nama bajak laut yang mengerikan. Aha. Dan temukan semua kaos kakiku. Aku masih ingin mereka kembali. Ai, Kapten Dutchman. Oi, Kapten Dutchman. Oke, mulai kumpulkan kaos kaki 4, guys ya. Ingat, kaos kaki Flying Dutchman. Ini gua mengingatkan dengan game SpongeBob yang 2020, guys. Juga disuruh mengumpulkan kaos kaki, tapi Patrick-nya ya, guys ya. Kangen nangis dia, anjir. Oke. Let's go, guys, kita kumpulkan. Oh, aku lupa membawa tabir surya. Kurasa aku bisa sedikit lebih gelap. Tapi bagaimana kalau kita terputihkan dan mengerut? Kurasa aku bisa sedikit lebih pucat. Ini caranya gimana nih? Oh, bisa manjat, guys. Berarti gua lompat di sini dong. Tuh. Aduh, ku harap tidak ada yang butuh penjaga. Oke, okay, guys, kaos kaki pertama kita dapat. Ini benar-benar bau busuk, ha? Okay. Jadi si Brown ya, guys ya, yang baja laut yang nyerang kita tadi, teman-teman. Kau menendang terlalu
terlalu banyak pasir ke dalam mulutmu. Aku sudah makan cukup pasir. Maafin aku. Maafin aku ya. Nice nih. Wow, Budiman. Kok Budiman SpongeBob? Bukan Budiman tahu. Jelly gua udah lumayan banyak, teman-teman ya. Bisa kita pukul. Oh. Kemana ngarahnya, guys? Itu kemana ngarahnya, teman-teman? Taruh jelly itu di perutku. Kalau ke sana kita belum bisa, guys ya, tuh. Tujuan kita ke atas sana, guys. Jauh banget. Sebentar dulu. Oke, berarti kita ke sini dulu, teman-teman. Mari, guys. Pizza Krusty Krab adalah pizza untukmu dan untukku. Ini bisa dipukul. Nah, itu dia. Oh, bisa kita kembali nanti ya, guys ya. Wow, sabar. Tidak, terima kasih. Ingat, kita butuh kos kaki 4 lagi ya, guys ya. Oke. Sabar, sabar, sabar dulu. Nicely, nicely, nicely. Ini kita nak kemana ke? Oke. Aku bisa memakai kaos kaki baru. Sejauh ini sih gue belum jumpa sama apa ya, guys ya? Koin, teman-teman. Itu seharusnya cukup untuk. Tuh, kita dapat kostum yang ke 5 ya, guys ya, bajak laut. Ini, teman-teman. Gue pengen ambil kostum ini sih sebenarnya. Ke pantatku. Hey, buatlah semacam bola pantai dan pergi ke tempat lain. Kenapa begitu? Oke, tadi gua dari sana, guys. Oh, bisa kembali lagi ya. Oke. Berarti kita kesini dulu, teman-teman. Masih ada waktu ya, guys ya. Masih ada waktu, tenang aja. Oke. Ini kita pukul dulu, guys. Pindahnya ke sini kan? Lah. Pindahnya nak ke mana ke? Oh, pindah ke sana. Tadi kan kita dari sana ya, guys. Oh, enggak, dari sini, teman-teman. Kan kita dari sini kan awalnya, guys ya, tuh. Berarti kita langsung pindah ke sini ya. Oke, ini dia, guys. Nah, kok nggak bisa, guys? Emang nggak bisa di bagian itu ya, teman-teman? Kayaknya memang nggak bisa deh, guys. Ya udahlah ya, di sini aja, teman-teman. Oke, ada petunjuk bahwasanya ada kos kaki di sini ya, teman-teman. Hanya ingin merasakan sedikit. Kumohon. Aku hanya ingin merasakan sedikit. Kumohon. Oke. Okay. Nicely. Nice. Ini kita hancurin, guys. Kau baik-baik saja. Ya, yeah, I'm okay, bro. Apa itu, guys? Wah, nggak bisa, teman-teman. Itu ada koin loh, guys, tuh. Tapi terkunci masalahnya, guys. Nah, ini kos kaki yang ketiga kita ya, guys. Wow, aku kau bisa pegang yang ini, Patrick. Anjir. Muntahnya itu loh, guys, nggak nahan, cok.
Oke. Next, kos kaki terakhir, teman-teman. Berarti kita ke sini nih, guys, nih. Let's go, let's go, let's go. Easy peasy lemon squeezy ya guys ya lawan mereka semua teman-teman. Aku sudah merasa lebih baik. Oke, sabar dulu nggak sih guys. Ini ada banyak guys ya, tiki-tiki teman-teman. Jadi gue sancur juga. Karena tiki itu kadang berguna banget guys. Dapatnya jelly teman-teman, dan jelly bisa kita gunakan nanti teman-teman ya. Nah, itu dia guys kos kakinya. Mulai mengumpulkan kos kaki 4. Oh, selamatkan Larry. Oke, siap. Oke guys, kita disuruh selamatkan Larry teman-teman. Larry itu kalau nggak salah lokasinya itu di sana sih. Berarti gua kembali lagi ke sini dong. Ya kan? Let's go guys. Itu guys, Larry-nya di atas sana, kasihan coy. Terjebak sama si Jelly teman-teman. Ya ampun, kapal bajak laut sungguhan. Aku ingin menyentuhnya. Kapal bajak laut, guys. Monster baru, teman-teman. Monster jelly. Hei, kau. Bisakah kau menyingkirkan jelly-jelly brengsek itu? Bisa. Bentar ya, Larry. Push lo. Oh, aku terbang. Sabar guys. Berdarahnya ada 2 guys. Apakah gue bisa kesana teman-teman? Gak bisa ya. Oh, ada lagi lo dia guys. Nicely. Aku selalu ingin berjemur, tapi akan bagus kalau kau bisa bergegas. SpongeBob, Patrick, kalian di sini juga. Kupikir hanya aku dan para ikan teri. Bagaimana kita sampai di sini? Kita bisa bicarakan nanti. Yang penting sekarang adalah membawamu dan para ikan teri dan nanasku kembali ke Bikini Bottom. Tapi di mana para ikan terinya? Udang sombong itu mengumpulkan kami dan menyuruh minion jelly-nya menempelkan kami ke reruntuhan kapal di seluruh laguna. Iyalah. Ia bilang kita tidak berbakat jadi bajak laut. Bukan salahku kalau aku sangat alergi penutup mata. Jangan berkecil hati, Larry. Kami akan menyelamatkan setiap penduduk Bikini Bottom yang terjebak. Ada gimmicknya di sini. Juga, atau guys, nama kami bukanlah SpongeBob dan Patrick, pria bajak laut. Itu bukan nama bajak laut yang seram. Kami sedang mengusahakannya. Terima kasih, SpongeBob. Aku akan pulang untuk berjemur dan memompa. Oke, berarti si Larry sudah kita selamatin ya, guys ya. Oh, itu ada apa, guys ya? Itu kalau nggak salah itu pancing itu bisa kita naikin, teman-teman. Kayak di versi SpongeBob yang... Oh, berbeda, guys. Kalau di versi SpongeBob ini berayun. Tapi kalau di versi SpongeBob 2020 beda lagi, teman-teman. Gaya yang sempurna.
aku di sisimu kawan. Tadi tekannya gimana tadi sih? Gimana guys? Oh ini foto guys. Oh. Rawa itu terlihat seram, semacam tempat kau akan menemukan hantu bajak laut. Duh, sakit banget. Bebaskan ikan teri 12 guys, anjir banyak banget guys. 12 loh teman-teman. Oh ikan teri yang mik ngomong-ngomong mik doang yang biasa guys. Lah caranya gimana? Oh tekannya R2 guys. Lihat aku coba. Caranya gimana? Lepaskan sayapmu. Begitu toh guys. Bentar tadi gua skip pula yang nomor 1 di sini guys. Oke sabar guys ya. Nih. Nih yang ini nih lo guys, masa iya nggak kita selamatin? Oh. Menyelamatkanmu. Mik. Sangat lengket. Oke, ada monster baru lagi guys. Guys. Nicely. Sabar dulu. Nicely. Bisik banget, anjir. Mik. Heliho. Mik. Tadi kan kita dari sana ya guys. 8 guys nih. Sabar. Kaleng itu pasti rasanya cukup enak. Ini bisa gua hancurin sih guys. Aduh. Ini guys kayaknya ada sesuatu sih. Oh, tuh ada koin teman-teman. Aduh, salah tekan gua guys. Oke, ini kita ambil dulu deh koinnya guys ya. Oke. Patrick, andai saja kau sebuah lampu, aku akan memberimu ulasan yang berkilau. Nice. Untuk balon. Kostum terbaru tersedia guys. Nicely nggak sih guys? Waduh, ngulangnya jauh banget. Berarti gua bisa ngulang lagi dong. Oke, sabar guys. Oke, sabar. Satu. Jangan diambil hati.
Sabar guys. Sekali lagi guys. Sekali lagi teman-temanku sekalian. Nicely guys. Jangan sakitin temanku. Oke, ini yang ke dua lagi ya guys ya. Oke. Gua udah bermain 45 abis nyelamatikan teri, gua akhiri ya guys ya. Oke, satu lagi teman-teman. Oh itu guys, itu guys. Oke, ini yang terakhir teman-teman. Kita hancurin dulu nih. Oke, bebaskan kentri 12 komplit teman-teman. Dan kita akan memasuki lagi tempat baru guys, di bagian di sana teman-teman. Oke, baiklah teman-temanku sekalian, untuk gameplay SpongeBob SquarePants The Cosmic Sex sampai di sini dulu teman-teman. Dan thank you buat teman-teman gue udah like and share-nya, dan thank you buat teman-teman yang udah nonton video gue kali ini. Jadi di next video berikutnya kita akan lanjutin lagi guys game SpongeBob SquarePants The Cosmic Sex di next video berikutnya teman-teman ya. Mungkin video Bang Gian sampai di sini dulu, dan kita akan jumpa lagi guys di next video berikutnya. And see you goodbye guys. Dadah semuanya and goodbye guys.